Hey guys, aku Revia dan di video kali ini aku mau nge-review produk Korea. Pasti banyak kan kalian yang suka produk-produk Korea. Nah, ini nama brandnya adalah Do We Sell. Jadi di sini aku punya 5 produk. Yang pertama aku ada filtering cream, lalu ada turn on cream, terus juga ada super cover cushionnya dari Do We Sell, juga ada eye cream dan private care masknya. Nah, jadi langsung aja kita review dan masuk ke reviewnya. Ini dia kelima produk dari Do We Sell yang aku punya. Mereka ini packagingnya bagus sekali, holo, tebel, kelihatan banget ini sangat premium. Nah, turn on cream ini tuh semacam tone up cream gitu, dan dia memang fungsinya untuk mencerahkan warna kulit kita, dan ini tuh benar-benar bagus banget ya, semuanya serba disegel. Aku akan bandingin si turn on cream sama filtering cream. Filtering cream ini tuh SPF-nya ya. Jadi untuk filtering cream ini sendiri, filtering cream ini tuh ada 3 fungsi. Yang pertama itu untuk whitening, terus yang kedua itu untuk mengatasi garis halus atau keriput, dan yang ketiga adalah untuk perlindungan dari paparan sinar matahari, karena di sini itu SPF-nya 50 dan PA-nya plus 4 kali ya guys. Jadi katanya di produk filtering cream itu dia ada niacinamide, ini juga ada vitamin C dari bunga teratai yang bisa membantu untuk barrier kulit kita. Aku mau ngasih lihat dulu sebelum aku jelasin lebih lanjut. Aku akan bandingin kedua produk ini, yang satu turn on cream, yang sebelahnya lagi adalah filtering cream. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, oke? Okay? Aku mau coba turn on cream sebelah sini dan di sini yang filtering cream. Kalau kalian lihat di kamera mungkin kayak, wah kak kulitnya langsung kayak beda banget. Tapi kalau lihat aslinya enggak, mencerahkan tapi natural banget. Aku ngerasa memang ini adalah tone up cream yang kelihatan mahal. Kalau tone up cream yang pernah aku coba yang lebih murah dan affordable, itu kan kelihatan ya kayak pakai produk emang untuk nge-tone up. Nah, kalau ini itu ya, dia enggak yang kayak bikin glowing, shimmering, shimmer di mana-mana, enggak kayak gitu sama sekali. For real, ini tone up creamnya bagus banget. Kelihatan banget ini adalah tone up cream yang mahal, bukan tone up cream murah yang harga 20.000, 30.000 tuh nggak beda guys. Jujur beda, kacau banget guys. Kalian harus banget beli, bukan karena pengen putih ya, tapi emang jujur langsung kayak muka kalian tuh cerah. Ini sebenarnya nggak ngerubah skin tone aku jadi kayak putih, dari hitam jadi putih nggak, cuman it's just bright yang kayak cerah gitu loh. Jadi di sini dia bilangnya tone up cream ini tuh membuat kulit kusam terlihat lebih cerah secara natural. Jujur aku setuju, ini cerahnya cerah natural, gak lebay yang langsung putih gitu. Enggak, ini lihat deh guys, ya kan natural, yes, agree, aku setuju. Cerah yang tidak berlebihan dan sesuai dengan warna asli kulit, yes, aku setuju. Dia bikin cerah, tapi orang gak bakalan sadar kalian pakai tone up cream, karena senyatu itu sama muka, se-flawless itu, gak kelihatan sama sekali pakai tone up cream. Dan dia tetap sama tone kulit aku, cuman lebih cerah aja. Oke, ini aku udah matiin lighting softboxnya, lihat sendiri. Jika aku hanya mengandalkan cahaya matahari, ini sama sekali gak lebay kayak muka kita, tapi cerah, tapi sehat, dewy dan glowing, ngerti kan? Bagus banget, approve. Dan ini harganya Rp162.000, kalian udah dapat 50 ml. Jujur kalau aku pribadi ini worth it, karena ini isinya skincare guys. Kalau yang berdasarkan aku baca, ini isinya adalah 10 vitamin kompleks, 8 ekstrak bunga putih, dan niacinamide. Ini juga ada kandungan vitamin C-nya. Ini yang bikin efek tone up-nya sama sekali bukan glitter. Jadi ini memang kandungan yang bagus, bukan karena ada efek glitterish-nya, ya kan? Oke, kan ada beberapa tone up cream yang dia tuh di dalamnya ada glitternya kecil-kecil banget sih, memang gak kelihatan. Tapi itu sebenarnya kayak ada partikel glitter, makanya dia kayak seolah-olah memantulkan cahaya lagi keluar. Nah, kok ini sama sekali gak ada glitterish-nya. Di sebelah sini tuh kelihatan jelas bahwa ini pori-pori aku. Nah, kalau di sini nih udah lebih gak kelihatan pori-pori akunya. Walaupun aku kena cahaya yang sama, tapi di sini pori-porinya lebih blur. Sekarang aku mau coba pakai yang filtering cream di sebelah kiri, karena dia bilang ini ada whitening effect dan glowing effect. Terus apa bedanya sama yang turn on cream? Ya kan? Apa bedanya? Nih kalau di sini warnanya kelihatannya lebih pink. Oke, dia lebih pink sih, obvious. Obviously lebih pink. Oke. Aku sudah bisa melihat perbedaannya, guys. Ini menurut aku cocok banget untuk kalian yang punya light skin atau fair, dan hasilnya bakalan benar-benar glowing kayak gini nih. Lihat betapa glowingnya, bener-bener yang glowing Korea ya. Tuh, kalau kalian suka lihat opa-opa se-glowing apa,
Ya ini, glowing banget memang, gila yang glowing parah. Untuk kalian yang kulitnya medium, medium dark, dark, kayaknya ini kurang pas karena dia ada hint pink undertone, tapi bukan berarti filtering creamnya ini jelek ya. Nah, jadi di sini itu katanya ada gel elastomer. Nah, si fungsi dari gel elastomer itu adalah menyerap sebum berlebih dan mengurangi kilau minyak serta tidak lengket saat dipakai. Bener banget. Ini nggak ada lengket-lengketnya sama sekali nih. Nggak ada transfernya, nggak ada lengket-lengketnya. Gila ini sih. Kalaupun ini dijual harganya Rp250.000 masih layak banget. Ini kelihatan banget ini adalah turn on cream yang berkualitas, yang bagus, yang mahal. Nah, seperti ini. Seperti gak sih, bagus banget. Mungkin orang-orang Korea pakai kayak ginian makanya cakep banget kali ya. Oke, sekarang aku pakai di tangan ya. Karena tangan aku kan rada gelap ya. Say, maklum namanya juga suka naik gunung, suka motor-motoran nih. Coba ya. Dia tetap bagus. Lihat. Aku pakai dikit. Ini yang belum pakai nih, lihat ya kan. Ini yang udah pakai. Tapi senatural itu. Jadi fungsi dari turn on cream ini adalah dia memelihara warna kulit kita supaya tetap cerah, tetap bagus dan gak belang-belang. Bedanya sama filtering cream adalah dia gak ada SPF-nya. Dia tuh walaupun tone up cream, dia gak cuma untuk mencerahkan kulit, tapi dia juga bisa membantu kerutan-kerutan halus atau keriput-keriput di wajah kita. Dia itu bisa mengurangi produksi melanin dan pigmen berlebih. Jadi kalau kamu suka banyak dark spot, itu kan pigmen berlebih gitu ya. Nah, ini bisa dibantu juga dengan turn on cream. Jadi selain dia bisa nge-tone up, dia juga bagus memang untuk merawat wajah kita gitu. Terus yang aku baca sih di sini tuh ada 8 ekstrak bunga putih. Nih aku nggak apal, jadi aku baca. Freesia putih, bunga teratai putih, bunga daffodil putih, bunga mawar putih, bunga edelweiss, bunga melati. Jadi kayak ekstraknya diambil untuk menambah elastisitas dan mengembalikan kilau alami kulit. Makanya tadi dibilang dia bisa mengatasi kerutan-kerutan di wajah kita gitu. Turn on cream sendiri itu nggak cuman bisa dipakai di muka, tapi juga bisa dipakai di tangan. Kalau tangan kamu belang kayak aku gini nih, ini kan yang udah dipakai, ini yang belum. Kalian juga bisa pakai di sikut, di dengkul, atau misalnya daerah-daerah yang cukup gelap. Apalagi kalau misalnya kamu lehernya sama muka belang. Nah, ini akan sangat membantu banget supaya leher kita itu nggak belang. Biasanya kalau kita habis selesai makeup kan leher kita suka jadi kayak agak menggelap ya. Padahal bukan gelap gitu, cuman karena mungkin makeupnya lebih cerah atau gimana gitu ya. Ini bisa ngebantu banget karena leher kita kan nggak mungkin kan satu leher depan belakang kita pakein foundation untuk sehari-hari kan males banget. Ini bisa ngebantu banget, kalian bisa pakai di leher, satu leher. Ini juga bisa ngebantu kerutan-kerutan leher, bikin leher kelihatan lebih sehat. Jadi ini turn on cream ini sangat bermanfaat banget menurut aku. Ini 5 star banget, kalian wajib coba. Mempermudah hidup sih jujur. Kalau lagi males makeup gitu, kayaknya gampang banget kalau pakai itu. Lanjut ke cushionnya. Jadi cushionnya ini ada 2 shade, 21 sama 23. 21 itu light beige, 23 itu natural beige. Dan aku pilih yang nomornya 23. Ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Ini nomor 23, dia puff-nya warna biru kayak gini. Dia undertone-nya yellow, tapi nggak overly yellow. Ini aku gak tahu maksudnya natural. Ih, ini cuman satu kali tap loh, dari tadi gak aku tap-tap lagi. Ini cuman, oh my god, a little bit goes a long way. No way. Gimana caranya dia bisa cuman satu kali tap aja sebanyak itu di mukanya? Aku cuman pakai dip satu kali doang kesininya. Ngerti banget sih kenapa ini viral di Korea. Warnanya match banget sama warna-warna kulit Korea menurut aku, dan sepertinya wow, kayaknya aku makainya agak ketebelan deh guys, karena aku ngiranya tuh dia nggak bakalan se-coverage ini. Secara shade kayaknya keterangan banget gitu ya di kulit aku, tapi secara coveragenya dengan shade warna yang ibaratnya lebih cerah dari kulit aku aja nih jauh. Harusnya kan si bekas jerawat aku tuh jadi kayak abu-abu, ini sama sekali nggak abu-abu, dan bekas jerawat aku entahlah kemana itu ya, entahlah kemana. Di kulit aku nih ada redness-redness ini nih, kayak bekas-bekas jerawat ini. Di sini juga ada kan sebenarnya, tapi udah nggak ada sekarang. Tersamarkan banget, hampir nggak kelihatan sama sekali. Sekarang aku mau lanjut pakai di sebelah kiri. Ini memang terlalu putih, tapi tidak usah panik. Makeup itu bisa digelapin, say, gitu, santai aja. Aku juga lupa bilang di bagian matanya, walaupun mata kamu gelap dan dia keterangan, lihat ini, tertutup. Definisi tertutup.
tertutup. Jadi nanti ini sepertinya akan sangat bagus banget untuk aku nge-highlight. Duisel, please banget turunin shade-nya, bikin yang shade 25, 26, ini kan 23 ya. Coba 25, 26, 27 gitu ya misalnya. Atau yang coklat dikit gitulah. Ini pasti bagus banget, yakin. Tapi dia sepertinya memang tipe yang harus di-set karena dia bisa geser. Beda sama tadi yang turn on cream. Yang turn on cream-nya Duisel ini kan gak geser sama sekali kan. Untuk finish-nya menurut aku ini lebih ke satin sih. Sebenernya ini di tempat panas juga masih lumayan oke. Yang penting di-set karena dia gak langsung nge-set sendiri. Ini hasil take pakai kamera iPhone aku di natural lighting biasa. Ini setelah aku pakai contour dan blush on. Nih kalau lighting-nya pindah-pindah seperti ini, still look gorgeous though. Nah itu dia tadi guys pemakaian cushionnya. Jadi cushion ini tuh nggak cuman cushion belaka sebagai makeup, nggak, di sini ada kandungan skincarenya. Di sini tuh ada ekstrak teh hijau atau ekstrak green tea-nya, dia sebagai antioksidannya. Jadi walaupun kalian pakai cushion ini lama, dia tetap bisa merawat kulit kalian dan nggak akan merusak kulit kalian gitu. Karena di sini ada skincarenya tadi itu, salah satunya green tea. Nah jadi untuk eye creamnya sendiri ini tuh nggak cuman bisa dipakai di mata, tapi bisa dipakai di seluruh wajah. Aku udah beberapa kali pakai ini di seluruh wajah, tapi most of the time aku pakai memang di bawah mata ya. By the way guys, produk ini tuh mengandung 5 jenis peptide, jadi dia bagus banget untuk elastisitas mata kita, mengurangi keriput. Dia sendiri ada niacinamide-nya untuk mencerahkan mata panda atau kantung mata hitamnya itu ya, dengan niacinamide-nya. Terus juga di sini ada hyaluronic acid dan di sini juga ada ekstrak sel tumbuhan kompleks gitu. Jadi memang produk dari Duisel ini ingredients-nya enggak bercanda, ini bagus banget. Terus yang terakhir, ini yang paling bikin semangat dan excited banget, ini namanya adalah Duisel Private Care Mask. Ini adalah masker yang viral banget. Dia ini terkenal banget di Korea guys. Masker ini udah terjual lebih dari 4 juta lembar di Korea. Dan dia juga best sellernya di Olive Young Korea. Kalau kalian tau Olive Young, ini best seller ya guys. Dan kalian tahu Korea adalah negara dengan sheet mask di mana-mana. Semua brand pada jual dan ini best sellernya. Berarti kan ada sesuatu nih dari brand ini yang membuat dia jadi best seller, yang membuat dia jadi laku 4 juta sebanyak itu. Ya kan, gak mungkin kalau dia biasa aja. Itu udah pasti. Jadi dia udah pasti bagus gitu ya. Jadi satu kotak ini tuh isinya 4. Walaupun isinya cuma 4 biji, ini bisa dipakai 1 bulan. Oke? Karena pemakaian dari masker ini itu seminggu 1 kali aja. Jadi 1 bulan kan 4 minggu. Kalau kalian setiap minggu pakai, ini bisa dipakai untuk 1 bulan. Ini bisa dibilang isinya itu pasti sangat rich, sangat kaya dengan vitamin, dengan segala kebaikan ingredients-nya untuk kulit kita. Makanya dia bisa tahan sampai seminggu. Sekarang kita pakai ampul sheet-nya dulu. Pertama kita pakai sisi yang kasar dulu. Terus nanti kalau udah kita reverse atau kita balik pakai sisi yang halus, terus kita pakai lagi seluruh wajah. Oke, lagi-lagi mereka ini bisa untuk semua tipe kulit dan bisa untuk bumil. Dia fully recharge skin energy with highly functional Duisel. Dia itu moisturizing care, nourishing care, pore care, skin tone care. Menarik banget ya, kalau aku lihat di Shopee-nya tuh. Ini untuk upper mask-nya, lower mask-nya, sama ampoule sheet-nya itu punya ingredients yang berbeda-beda. Jadi dijelasin di Shopee-nya, upper mask-nya ingredients-nya ini nih, dijembrengin. Terus lower mask-nya ini, ampoule sheet-nya ini. Jadi ini bener-bener niat banget ini bikin skincare. Oh ya guys, aku mau ngasih tahu juga produk Duisel ini, kalian bisa baca. Ini nih, kalian bisa kebaca nggak? Dia paraben free, terus dia phenoxyethanol free, susah bacanya nggak? Terus ada benzyl alcohol free, terus dia chlorpanazid free, terus tritanolamin free, BHT free, alcohol denat free. Jadi mau nyari apa lagi? Ini udah aman banget pastinya. Kalau kalian mau beli produk ini, semua udah aku taruh linknya di description box. Itu tempat beli original. Itu langsung dari brandnya, langsung dari Korea. Nggak ada istilahnya ini fake atau palsu. Dan hati-hati banget kalau kalian beli produk Korea kayak gini, karena ini memang harganya juga lumayan. Mendingan kalian udah pasti beli langsung aja di link yang aku taruh di bawah. Jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin ketipu, nggak mungkin nggak ori. Ini adalah skincare yang kalian pakai ke muka, jadi harus bener-bener yang safety gitu, oke? Make sure belinya dari link yang aku taruh di bawah, supaya nggak salah, oke? Segitu dulu aja di video kali ini. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on my next one. Bye.